Di sagiringan etang, Goning Mapag Milanggala ka-208 Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung lewatan Forum Bandung Sehat ngalakonan kegiatan operasi Bandung Jilid 2 Kalawan Walatra di Sekumna Kecamatan Sakota Bandung pe Minggu esuk-esuk. Eta kegiatan operasi Bandung Jilid 2 teh medar kampanye Bandung 100% bebas of infection free atau micen kokotor sagawayah. Enggoning Mapag Milangkala ka-208 Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Forum Bandung Sehat, ngalakonan kegiatan bersih Bandung Jilid 2 Kalawan Walatra di Sakumna Kecamatan di Sakuliah Kota Bandung, poe Minggu isuk-isuk. Eta kegiatan bersih Bandung Jilid 2 teh di Pitembeyan Kalawan Simbulis di alun-alun Kecamatan Ujung Berung, ku Ketua Forum Bandung Sehat, anu oge Ibu Wali Kota Bandung Siti Muntamah Odet, diaping ku Ibu Wakil Wali Kota Bandung Yunimar Mulyana, anu diiluan ku mang ratus-ratus masyarakat Kecamatan Ujung Berung. Dina eta kagiatan bersih Bandung Jilid 2 T, Pamarentah Kota Bandung nyorang kampanye program Kang Ateng atau kampanye barisan arisan septic tank keur ngahontal komitmen Kota Bandung 100% bebas open defecation free atau ODF atau micen kokotor sagawayah. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung yang 209, usia yang sangat mapan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih bagus, lebih baik. Alhamdulillah Forum Bandung Sehat mengadakan bersih Bandung Jilid 2 dengan tema peduli taman dan 100%. Alhamdulillah hari ini 30 kecamatan semuanya membersihkan taman yang sudah dipilih. Lebih dari tentu saja 200, 300 sampai 500 warganya membersihkan taman. Jadi kita bisa bayangkan bahwa taman-taman Kota Bandung hari ini akan dibersihkan oleh warganya supaya tetap menghadirkan kebahagiaan. Dan satu lagi yang menarik bahwa Kota Bandung menuju 100% ODF. Eta kegiatan bersih Bandung Jilid 2 anu di jejeran taman sarta 100% ODF teh mampu ngageuing sakumna masyarakat Kota Bandung sangan icik ibu ngariksa kabersihan lingkungan turta ngahontal misi Kota Bandung bebas 100% ti open defecation free atau micen kokotor sagawayah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.